ternyata di sebelahnya ini ada sungai. Guys, ini air panas loh. Nah, aku punya pepaya ini pakai ngeruja. Ya buat kalian yang lagi pengen air hangat, di sini juga udah tersedia. Ini yang kayak, lagi sakit-sakit kulit. Ini kayak kencingnya. Kencing apa? Hai guys, welcome back to my YouTube channel Novita Sari SH. Di kesempatan kali ini aku akan melakukan kegiatan yang berbeda, pastinya memacu adrenalin dan menikmati pesona alam tentunya ya. Aku juga nggak sendiri, aku bersama my bestie. Come here baby. Always ya, kita nggak boleh pisah. Kita nggak akan pisah kali ini. Ayo, omannya mana nih? Aumannya mana? Oh, aumannya mana? Satu, dua, tiga. Wow! Ikutin kita terus ya. Trio Macan Bali. Oke, ikutin keseruan kita. Kalian penasaran kan kita di mana? Pokoknya kalian nggak boleh skip. Nonton sampai habis. Bye-bye. Bye. Oke, guys. Sekarang aku akan menuju tempatnya. Tapi kita pakai ATV. Ini dia. Keren banget, guys. Wow! Masih goyangin dulu guys. Masih goyangin dulu guys. Ini ratu goyangnya. Let's try, pokoknya kita bakal menuju akses perjalanan. Seru-seruan pokoknya. Dijamin seru banget. Oke, okay, let's go. Warna merah lagi. Red color. Anak alam banget. Guys, kita bawa tas. Oh iya, nanti gak apa-apa nih. Ini bisa dipakai. Kabupaten Tabanan. Dari Denpasar kita mungkin 1 jam 15 menit udah nyampe pada tempat ini guys. Pokoknya ikutin terus, kita bakal lebih seru lagi. Gak apa-apa item guys, yang penting seru. Oke, kita jadi anak alam soalnya sekarang. Soalnya mau nyari bulai.
nyari bulai. Aku mau nyari bulai. Oke. Sekarang kita catat dulu sambil menunggu tim yang lain. Ini di sini juga udah ada tempat nunggunya. Kalian kita jam 9. Kita dari pasar. Di sini ada kafetarianya gitu. Ada toilet, pokoknya fasilitasnya sudah lengkap. That's right. Guys, aku kaget melihat why my skin kaca. so black. Sekarang pokoknya kalian tuh jangan kaget ya kalau ngeliat Rio Macan gosong. Nanti kalau ketemu sama kita di jalan atau everywhere, jangan kaget ya. Jangan ngomongin kita, ih ternyata kita. Karena kita sekarang hitam-hitama. Jadi ini persiapannya kita sebelum memulai berkendara. Kita juga udah sembahyang dulu, minta izin sebelum kita beraktivitas. Dan teman-teman pada bisa ngopi, ngeteh di sini juga oke banget. Udah disediain. Udah disediakan, guys. Udah disediain. Ada kelapa. Itu kelapa untuk kita atau enggak? DR banget sih. Soalnya panas-panas kan enaknya enggak ada. Wow, why so beautiful today? Wah, wow, you beautiful too. Oh my god, semua cewek tuh cantik, guys. Ngorbanin celana satu, guys. Ya, dia pakai putih udah tahu kita bakal main lumpur. Kenapa? It's okay. Beli lagi. Hai, aku jadi ini Marsha and the Bear. Ya ampun, ini ada. Hai, aku jadi Marsha and the Bear. Am I beautiful? Yes, I'm beautiful. Siapa? Powerpuff Girl. Oh, aku jadi Powerpuff Girl. I'm a fuck girl. Fuck girl baru benar tuh. Yes, it's me. Oh, dia mengakuinya. Yeay. Jadi di sini juga udah disediakan protokol kesehatan ya, pastinya. Ya, ada cek suhu dulu, guys. Oh, aman. Nih, juga udah ada hand sanitizer. Aman, kita pakai hand apa namanya? Hand sanitizer. Ya, hand sanitizer itu. Pokoknya kalian hand sanitizer. Enggak boleh lupa 3M. Gini ya. Melencet-melontet. Ini tuh licin-licin mengingatkan sesuatu bagi yang jomblo. Iya ampun, pokoknya kalian nggak boleh lupa 3M, mencuci tangan, di air mengalir, pakai sabun, pakai masker, menjaga jarak. Dan kita bakal kesana juga. Kita mau main swing, guys. Mas, wow, ya, swing. I like swing. Mas, ini bisa kan? Yuh. Mau sekarang. Yuh. Kelihatan nggak kulitku yang semriwing ini? Udah, kayak belut. Kayak apa? Belut. Jatuh aku hampir kebleset. Ah, enggak bahaya. Lama loh ini. Pak, ini enggak bahaya talinya. Aman. Nanti saya belum nikah loh. Oke, guys, di sini sudah aman swingnya bagi yang belum nikah. Enggak apa-apa, aku juga belum nikah. Siapa tahu kita berjodoh. Iya. Ya, dipegangin. Ngarep mana? Ngarep sana dulu. Ntar coba ngarep sana. Ih, jangan, Neng. Wigo, nikahin omang dulu sebelum mati. Wigo, tuh. Oh, suaminya di sini udah ketar-ketir. Suami. Rio Macan. Aku mau mengucapkan kata-kata sebelum dia swing. Aku mencintaimu. Nanti liatin aku dari sana ya. Dari sana mana? Kayak kencang sih. Bentar, Bu. Oh. Yeay, apa? Aku jadi kambing hitam. Percobaan ya. Ini Macan lihat tuh. Ayo, Suat. Jangan mau kalah, sayang. Mantap. Kita lagi menunggu giliran. Ngantri, guys. Semangat. Pelan-pelan dulu. Ya, pelan-pelan dulu ya. Ah, dia udah liatin suaminya. Oh ya, guys. Aku ingin mengucapkan kata-kata terakhirku. Kalau kalian jangan lupa buat colai. Oh, diem. Aku disuruh diem, guys. Gerak-gerak kan? Oh, aku dibilang gerak-gerak, guys. Gimana? Okay. Ready for it. Lihat, sayang. Okay. I love you. Kata-kata lain dong. Itu
gitu aja. Ini macan liar. I love you. Aku mau mencimu aja gitu. Oh, jangan. Gue perjani enough. Dari Aina, stop tadi Aina. Aduh, habis ini macan galau, sumpah dia galau. Yuda gimana nih? Hah? Dia galau. Udah nikah gak mau dia. Udah jadi nikah. Sekali. Ini udah ngajakin nikah tuh. Tapi dia punya pacar. Mana aku mungkin aku punya pacar, gak ada punya dia pacar. Dia mau kelemongan sama pacarnya. Oh, kamu mengkhianati Made. Gak ada, aku punya pacar, aku sumpah. Dia mengkhianati aku. Aku gak suka sama kamu, jangan deh bergini sama aku. Apa? Apa namanya, meyakinkan aku bahwa kamu gak punya pacar. Mau sering mau makan galau. Aku cukup sama mantanku aja galaunya. Ayo, karena maminya para macan ya? Yuh, maminya para macan sekarang mau terjun. Mana? Aman ya? Bentar. Saya masih punya anak di rumah soalnya. Semboyan, Mami? Semboyannya? Bukan yang itu yang... Udah. Oke. 2, 1. Bless Bali, Mas and Marga! Asik! Wow! Wow! Amazing! Amazing! Wow! Aduh, seru banget! Aku kira inap deh. Aduh, asik banget. Suatu pengalaman yang seru, guys. Swing di atas sawah-sawah gitu. Mantap. Oke, kita udah pakai. Sepatu boot, guys. Sekarang untuk melindungi kepala, bagi kalian yang punya otak, yang punya kepala, kita wajib melindunginya. Pakai topi. Ah, udah bisa di dalam juga. Nanti kita bakal diarahkan bagaimana perjalanannya kita ya, supaya aman, selamat. Dan pokoknya kita adventure tapi tetap safety. A few moments later. Kanan, full rim. Wow, belum apa-apa jalan udah ekstrim, guys. Seru banget, benar-benar.
istirahat ya. Aduh, gimana tadi? Kalian? Pokoknya ekstrim banget. Rekor gak bisa diungkapkan dengan kata, bisanya diungkapkan dengan tenaga. Okay. Aduh, pokoknya emang seru banget di sini. Kita udah melewati aliran sungai, guys. Pokoknya ya, kita ngapain sekarang? Sekarang kita mau, oh ya udah, jangan lupa. Kita di bang. Good. Di play gitu ya. Black Bali Lang Adventure. Efek lagi kakak gini, kecapean. Maaf, mata juga tegang ini. Oh, nih. Oke. Okay. Oh, kita turunnya jalan kaki. Oh, kita mau ke mana? Kita mau ke air panas. Mau mandi sekarang. Ternyata di sebelahnya ini ada sungai. Guys, ini air panas loh. Ya, aku punya pepaya ini pakai juga. Ya buat kalian yang lagi pengen air hangat, di sini juga udah tersedia. Ini yang kayak sakit-sakit kulit. Ini kayak kencingnya. Kencing apa? Yang punya penyakit kulit bisa buat ngobatin penyakit kulit kalian di sini. Alright. Seperti goreng. Seperti goreng, panu. Apa yang pedal? Di sini. Itu air. Airnya panas loh. Airnya panas banget. Panas sih banget. Panas aja. Hangat. Ini namanya hot spring, guys. Ini namanya hot spring. Bisa diminum enggak? Panas sih. Ini boleh diminum enggak? Air panasnya boleh. Oh, boleh. Jadi air panasnya ini boleh diminum. Ini berasal dari mana airnya? Sumber air ada sumber air panas. Oh, jadi berasal dari gunung Batu Karu. Hot spring ini berang ya? Kalau kalian di rumah malas ngangkat air, mandi aja kesini. Udah langsung disediain. Masa nyari air hangat aja ke Tabanan? Jauh banget. Ini juga ada Ada kayak kolam-kolam itu. Ya, kita kesana ya. Guys, aku mau menyucikan diriku di sini. Oh, biar kamu kotor ya? Iya, aku kotor. Soalnya aku deketin fuckboy aja. Nah. Panas. Ini ada kolamnya. Nih. Bau. Ya, aku enggak paham ya, mereka mau ngapain nyari kolam yang kecil-kecil gitu padahal ada kolam besar. Fotonya juga bagus banget kalau kalian suka fotoan yang nyari misalnya mau kayak zaman-zaman dahulu tuh bisa banget. Sekarang kita mau hujan. Kita enggak lama-lama main air soalnya ntar kita mau jalan lagi ya. Kita mau lanjutin ke ATV lagi, guys. Iya. Enak tahu. Kita bakal rujak, guys. Trot. Rumahnya. Minum biar banyak. Oh, ini lagi. Cerot. Cerot ya, guys. Nah, sekarang kita merujak. Kita merujak ya. Yuk. Rujak time. Rujak time. Wah. Kembali ke alam ya, pakainya daun pisang. Emang pelayanannya di sini oke banget ya. Mantap. Udah disediain tempat rujak, ada kelapanya. Pokoknya alam semua. Nyam. Burung. Ayam rujak. Jatuh. Ini kayaknya ngambil ya di atas. Kita kasih dulu yuk. Digam. Nyam. Siapin dong. Jangan pernah mau merepotkan tuh. Enggak apa-apa banget sih. Ini aku buatin. Ini rasanya. Oh iya, yang nanti. Semuanya. Yeay! Kita udah selesai ganti baju. Terus tadi kita udah ngerujak juga. Kita bakal ngelanjutin nge-trip lagi. Oh ya, rujaknya enak banget. Air terjun. Kita kesana dulu. Kita mau ke air terjunnya dulu, guys. Sekarang tinggalan. Kencing lo di sana tadi. Kenapa lo kencing?
satu-satunya itu tangga kecil-kecil. Wow. Jadi kita mau gantian, guys. Bagus banget air terjunnya di sana. Coba tunjukin dong. Tunjukin ke sana ya, aku bakal bawa. Wait, Maman. Jadi ini dia ya. Air terjunnya emang ya. Yeay! Bagus banget kan? Kalau gitu kita di sini tadi. Iya, udah tahu gitu tadi di sini dong berenang kita. Cocoknya di sini ya. Iya. Jadi di samping-samping itu ada sawah. Air terjunnya di sini bagus banget buat spot foto. Sekarang karena sesi pemotretan, jadi gantian dulu. Udah puas banget fotoan di sini, guys. Sabar, mau. Ya, kita memacu adrenalin lagi. Hah? Enggak deh. Enggak deh. Gatel, guys. Bentol-bentol. Gak ada yang ngaruhin ya? Gak ada yang ngaruhin. Kalian kalau jomblo, by the way, kok kenapa ya cowok-cowok gak ada yang nge-chat aku, gak ada yang nge-DM aku? Apa aku bukan selera kalian? Sedih. Ganti baju, udah mandi juga. Di sini udah lengkap ya fasilitasnya, ada kamar mandinya, ada shower, disediain handuk juga. Dan sekarang kita mau makan. Mantap! Wuhuu!